Buletin DD 6 Mac bersama saya Tarishdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menyedari isu beg berat dalam kalangan murid sekolah yang telah berlarutan hampir 3 dekad lamanya. Menurut Menteri Kanannya Dato' Dr. Razie Jidin, 7 ketetapan dan perincian diperkenalkan bagi menangani permasalahan tersebut secara menyeluruh terutama dalam kalangan murid tahap 1. Banyak perbincangan di luar sana berkaitan dengan penyediaan loker di sekolah. Dan KPM telah memperincikan perkara ini dan telah membuat ketetapan bahawa kita akan menyediakan loker untuk murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah yang mempunyai 2 sesi. Untuk anak-anak di sekolah 1 sesi, mereka boleh menyimpan buku yang tidak perlu dibawa balik ke rumah di dalam laci meja mereka. Tambahnya, pelaksanaan itu akan melalui 2 fasa. Fasa pertama melibatkan penyediaan loker bagi murid tahap 1, manakala fasa kedua membabitkan murid tahap 2 di mana loker mereka akan diperluaskan mengikut kesesuaian 2 sesi pembelajaran di sekolah. Dato' Dr. Razie berkata pendekatan baharu ini bakal melibatkan kira-kira 323,000 murid di seluruh negara. Seterusnya, penyusunan semula jadual waktu mengikut kaedah dan pelaksanaan yang sesuai, terutama aspek pemberatan subjek, ketersediaan guru dan sesi persekolahan. KPM memberi kelonggaran kepada pihak sekolah untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu, namun perlu dihadkan kepada 3 hingga 4 mata pelajaran sehari. Ketetapan ketiga pula berkaitan buku latihan, di mana penggunaannya hendaklah tidak melebihi 2 buah buku bagi setiap mata pelajaran pada suatu masa. Setiap buku latihan juga hendaklah tidak melebihi 80 muka surat. Dalam pada itu, murid hanya dibenar menggunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM, manakala buku kerja hanya boleh digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan ulang kaji di luar waktu pengajaran dan pembelajaran PDP. Sementara itu, KPM turut menumpukan penerbitan baharu buku teks dalam format digital yang dilaksanakan secara berterusan. 692 judul buku teks digital telah dimuat naik dalam pelantar Digital Education Learning Initiative Malaysia DELIMA bagi memudahkan proses PDP sekaligus mengurangkan berat beg murid. Seterusnya, pihak guru digalakkan menggunakan pendekatan PDP berpusatkan murid, ia termasuk pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali atau pembelajaran terbeza. Pendekatan itu dikatakan dapat mengurangkan kebergantungan kepada buku teks semata-mata pada masa sama, mewujudkan persekitaran PDP bersifat interaktif dan lebih menyeronokkan. Selain itu, murid juga diberi kelonggaran memakai uniform sekolah masing-masing sepanjang sesi persekolahan KAFA. Pendekatan yang terakhir itu adalah hasil kerjasama KPM dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai usaha mengurangkan beban murid ke sekolah. KPM juga akan menubuhkan sebuah pasukan petugas yang melaporkan secara berkala pelaksanaan 7 inisiatif berkenaan bagi memastikan isu beg berat dapat diselesaikan. Cuti penggal persekolahan yang berbaki 2 minggu dimanfaatkan 3 beradik dari Cuping Perlis dengan mengambil upah mengutip sayur sebagai duit poket dan persediaan buka sekolah nanti. Walaupun mereka terlibat di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI, semangat gigih membantu keluarga wajar dijadikan inspirasi. 3 beradik berusia 9 hingga 13 tahun itu menetap di Kampung Air Timbul dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri. Mereka adalah anak ketiga hingga kelima daripada 6 beradik. Kerja sampingan mengutip bendi dan petola ini dilakukan mereka sejak setahun lalu. Pada kebiasaannya, mereka datang seawal 7 pagi agar kerja mengutip sayur dapat dihabiskan cepat sebelum matahari terik. Upah diterima juga setimpal, iaitu sekitar RM30 bagi kerja yang dilakukan cuma pada 11 pagi. Tahu. Ada apa-apa nak beli ke? Ya, beli tahu. Simpan? Banyak dah adik simpan. Adik sekolah kat mana? Bukit Teri. Lepas tu, kalau high sekolah? Sekejap pergi. Sekolah. Mai hari cuti je. Macam mana adik asal? Mak pergi lah. Adik tu simpan dan buat adik sekolah. Banyak dah simpan. Turut membantu ibu mereka yang mahu menambah pendapatan keluarga setelah suaminya tidak lagi dapat bekerja atas faktor kesihatan.
kita ajak macam mana nak cari duit. Balik atas tikul lah, kita ajak lah mai sini. Hari-hari macam tu lah, kata. Lepas tu kita nak bagi dia tahu yang... Yang mana kita susah kan dulu kan, ha, macam tu lah. Tak, kita susah lah, tak ha, tahu. Macam tu lah, nak tolong, tolong mak, kata nak tolong mak, macam tu lah, tak. Difahamkan tiga beradik ini mendapat bantuan dari pihak sekolah dan bapa mereka adalah penerima bantuan bulanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mereka menjadikan kakak sulung yang melanjutkan pelajaran ke Kolej Vocational Arau sebagai sumber inspirasi, seterusnya membina tekad mengubah nasib keluarga. Empat kolej komuniti di Johor bakal mempunyai kampus tetap melibatkan peruntukan RM61.2 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi memperkasakan komuniti setempat menerusi kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang merupakan manifestasi kepada usaha kerajaan meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Buktinya, kadar keboleh pasaran graduan TVET pada tahun 2020 ialah 87%, iaitu melebihi daripada kadar keboleh pasaran graduan di peringkat nasional yang direkodkan sebagai 84.4%. Secara khususnya, kadar keboleh pasaran graduan college community pada tahun yang sama ialah 94.2%. Nilai ini adalah yang paling tinggi antara institut latihan kemahiran awam yang kita ada di Malaysia. Beliau terdahulu melancarkan Kolej Komuniti Satelit at Pontian pagi tadi. Tambahnya, empat kolej komuniti berkenaan adalah di Bandar Tenggara, Pagoh, Parit Sulong dan Simpang Renggap. Beliau turut yakin dengan pembelajaran sepanjang hayat atau PSH di kolej komuniti, hasrat menyediakan keperluan latihan dan kemahiran semua peringkat usia dapat dilaksanakan. Justru beliau berharap penubuhan komuniti satelit di Pontian dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat. Tung kembali. Kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang tidak boleh menerima vaksin jenis Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech atas sebab kesihatan akan ditawarkan vaksin CoronaVac keluaran Sinovac. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Khazali berkata, Kementerian Kesihatan akan mula menawarkan CoronaVac di pusat pemberian vaksin PPV terpilih mulai esok. Jelas beliau, ibu bapa juga diberi pilihan untuk memberi vaksin CoronaVac kepada anak mereka sekiranya tidak bersetuju untuk menggunakan vaksin Comirnaty. Ibu bapa turut dialu-alukan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripada petugas kesihatan sekiranya terdapat pertanyaan. Menurut kenyataan itu, vaksin CoronaVac hanya boleh diberi apabila kanak-kanak mencapai usia 5 tahun pada tarikh lahir. Bagi mendapatkan status vaksinasi lengkap, dua dos vaksin CoronaVac dengan selang masa 4 minggu perlu diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Ibu bapa boleh membawa anak mereka secara jumpa terus di PPV dengan menyemak senarai nama dan waktu operasi PPV yang menawarkan CoronaVac di laman web KKM serta PH Corp. Sementara itu, 1,3227 individu atau 28.3% populasi kanak-kanak di negara ini sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi PKIDS sehingga semalam. Menurut laman COVID Now, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 2,830,746 atau 91% sudah melengkapkan vaksinasi, manakala 94.2% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Malaysia merekodkan angka harian tertinggi jangkitan COVID-19 selama 3 hari berturut-turut apabila 33,406 kes baharu dilaporkan semalam.
Sebagai usaha membantu pelajar menyelesaikan masalah terutama berkaitan komputer, Muhammad Amirul Hazwan Muhammad Faiz mengambil inisiatif menawarkan servis komputer. Menurutnya, ia memberi ruang untuk mendidik orang ramai khususnya pelajar tentang teknologi seiring dengan revolusi industri IR 4.0. Segmen aktiviti minggu ini mengupas lanjut tentang inisiatif tersebut. Umum tahu ketika COVID-19 melanda negara, pelajar terpaksa akur dengan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR lalu kerap menggunakan komputer atau komputer riba sebagai medium utama. Walaupun kini pelajar sudah kembali ke sekolah, penggunaan komputer kekal sebagai medium pelajaran buat mereka. Mempunyai minat dan latar belakang dalam bidang teknologi, Muhammad Amirul Hazwan bersyukur diberi peluang dan ruang untuk membantu pelajar melalui servis yang diberikan. Kita nak suruh mereka semua tahu pasal teknologi semasa dan akan datang. Dan dalam masa yang sama, kita juga membantu untuk mereka lebih arif tentang teknologi. Jadi untuk komputer sendiri, kita membantu dan memberi mereka menjadi macam catalyze supaya mereka dapat menyiapkan kerja dengan cepat, dengan baik. Niatnya yang ingin membantu pelajar jelas kelihatan apabila ketika musim banjir yang lalu, Amirul Hazwan melalui akaun TikToknya mengwar-warkan kepada orang ramai untuk mendapatkan servis komputer daripadanya secara percuma. Dia turut menawarkan khidmat talimat atau tip menjaga komputer kepada sekolah-sekolah yang melibatkan guru dan pelajar juga secara percuma. Salah seorang pelajar yang menggunakan servis berkenaan berpendapat, ia sangat membantu dalam memudahkan sesi PDP maupun tugasan yang perlu dilakukan. Kami pun tinggal dekat dengan college, jadi bila sampai sini dia ada kata bagi student promo semua. So senanglah kalau laptop lag ke, problem ke, so dia ada bagi servis yang bersesuaian dengan kami kat sini. Harga pun murah, so senang dengan kami kat sinilah. Dia pun boleh lajukan laptop dan kalau ada program laptop tak hidup pun bila waktu PDPR pun senang. So Zoom meeting pun jadi akan okey lah. Dia bantu bertukar kamera semua. Diskaun 50% diberikan khusus buat pelajar yang ingin mendapatkan servis komputer dan mereka hanya perlu menunjukkan kad pelajar sebagai pengesahan. Sepasang suami isteri mencetuskan idea tersendiri produk kraft tangan menerusi hiasan tempurung kelapa. Kreativiti yang bermula daripada hobi itu kemudian beralih kepada sumber pendapatan dengan memanfaatkan platform eDagang. Rahim A. Rahman bekerja sebagai nelayan dan isterinya Nuraini Muhammad, seorang suri rumah, menetap di kampung Tanjung Piai Pontian, Johor. Meskipun hanya bergelar orang kampung, ia tidak menghalang mereka mempelajari platform dalam talian bagi memasarkan produk hiasan tempurung kelapa ini sejak 2 tahun lalu. Bermula sekadar hobi, pasangan terbabit mampu menjadikan kraft tangan ini sebagai pendapatan sampingan. Aku suka nak hias laman lah, kononnya laman-laman rumah sendiri nak hias. Lepas tu ada seorang dua kawan tu, tolonglah buatkan. Lepas tu bila dah buat tu, makin lama makin meluas. Jadi tak sangka pula jadi macam ini. Ramai orang minat benda ni. Yalah, kita gunakan burung ni lah. Apa ni, membuangkan dia punya dalam ni. Lepas tu baru kita gosok. Lepas gosok apa semua, baru kita menyapu cat macam tadi lah. Lepas menyapu cat tu, kalau ikutkan menyapu cat ni 2 kali lah. Dengan sambutan baik yang diterima daripada pelanggan, pasangan ini kemudian mempelbagaikan produk kraft tangan mereka. Bila ada macam ni, akak pun rasa macam yalah, seronok dan lagi pun dapat menjana pendapatan kampung lah, orang kampung. Dengan akak, kalau diorang boleh buat macam ni memang terbaik lah. Sebab yalah, dalam keadaan yang COVID ni kan, diorang ramai yang tak ada sumber pendapatan semua banyak. Seorang lelaki Poland memecahkan rekod dunia menenggelamkan badannya dalam ais di Lithuania. Valerian Romanovski melakukan percubaan itu dengan catatan rekod baru selama lebih 3 jam. Aksi berani Romanovski bermula dengan memasuki tangki kaca dipenuhi ais sehingga ke paras lehernya. Misinya adalah meleburkan rekod lama dipegang Romain Vandendorpe dari Perancis selama 2 jam 30 minit 33 saat. Romanovski memaklumkan telah berlatih selama 6 bulan termasuk menguji ketahanan diri berdepan kesejukan.
Dia yang sebelum ini pernah mencatat rekod dunia berbasikal secara off-road sejauh 314.64 km selama 12 jam nyata tidak berdepan kesukaran melakar rekod dunia menenggelamkan badan dalam ais dengan catatan baharu 3 jam 28 saat. Romanowski menyifatkan kejayaannya hasil kerja keras dalam latihan di samping pengetahuan mengenai sains. Sukan bola sepak Liga Super, PJ City yang diberisi sepenuhnya pemain tempatan berteraskan projek Yakini Lokal membuka kempen musim ini dengan bergaya apabila menundukkan Melaka United FC 1-0. Pertemuan berlangsung di Stadium MBPJ, awal pelawanan menyaksikan serangan bertali arus dilancarkan Melaka United. Meskipun pelawat turun dengan 5 pemain import termasuk penyerang lincah dari Nigeria, Ifedayo Olusegun, benteng PJ City kekal bertahan menyerap asakan lawan. Serangan balas PJ City 3 minit sebelum rehat memerangkap benteng Melaka United menyaksikan S. Kumaran melepaskan rembatan menarik menewaskan penjaga gol Nur Azlan Razali. Aksi separuh masa kedua nyata tampak lebih seimbang. PJ City yang tampak lebih tersusun dengan gerakan-gerakan menarik memaksa Nur Azlan bekerja keras. Dan barisan pertahanan tuan rumah pula bijak mematahkan serangan Melaka United untuk mempertahankan kedudukan 1-0 sehingga wisa penamat. Liga Perdana pula yang membuka saingan semalam menyaksikan Johor Darul Takzim JDT 2 tewas di arena sendiri kepada Kelantan FC. Jaringan minit akhir membolehkan The Red Warriors menang 2-1. Perlawanan JDT 2 menentang Kelantan FC berlangsung di Stadium Tan Sri Hassan Yunus Larkin. Tuan rumah dikejutkan dengan serangan pantas lawan yang disudahkan Nathaniel Siringo-Ringo seawal minit ke-7. Satu gol pada babak pertama. FC selepas rehat tambah rancak. JDT 2 berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-75 menerusi Darishan George. Ketika perlawanan tampak berakhir dengan keputusan satu sama, asalkan minit-minit akhir Kelantan FC membuahkan hasil dengan Jasmin Mehat muncul wira untuk memastikan kemenangan 2-1. Sukan luar negara malam ini kita saksikan keracakan Bundesliga. Bayern Munich kecewa meraih 3 mata gara-gara gol sendiri ketua pasukan Thomas Müller, manakala Stuttgart bangkit selepas ketinggalan 2 gol. Pertembungan Bayern Munich menentang Bayer Leverkusen di Allianz Arena menjadi tumpuan peminat Bundesliga minggu ini. Bayern menguasai sepenuhnya permainan dan di depan seawal minit ke-18 menerusi jaringan pemain pertahanan Niklas Süle. Namun, hasrat mereka mencatat kemenangan ketiga berturut-turut tidak kesampaian apabila ketua pasukan Thomas Müller tertampan bola ke kawang sendiri untuk gol penyamaan Leverkusen. Sementara itu, RB Leipzig terselamat daripada tewas di gelanggang sendiri. Menentang Freiburg, Leipzig ketinggalan pada minit ke-38 menerusi jaringan Emredin Demirovic. Kegigihan Leipzig selepas rehat berhasil apabila Angelino berjaya menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan. Stuttgart pula bangkit mencatat kemenangan ke atas Borussia Mönchengladbach. Beraksi di tempat sendiri, Stuttgart ketinggalan 2 gol hasil jaringan Alassane Plea dan Marcus Thuram minit ke-14 dan ke-35. Jaringan pemain pertahanan kelahiran Jepun Wataru Endo sebelum rehat menyalakan kembali semangat Stuttgart. Sejurus permainan bersambung, Chris Furich menjaringkan gol penyamaan tuan rumah dan 7 minit sebelum tamat permainan, Sasa Kalajdzic menceriakan penyokong tuan rumah apabila memberi gol kemenangan Stuttgart. Paparan pertunjukan bunga api sempena perasmian Temasya Paralimpik musim sejuk mengakhiri buletin didik. Saya Tarjuddin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.